Halo Bang Okta, ini paketnya udah sampai. Makasih ya ada di UE headsetnya Bang Okta. Udah langsung gue handphone nih, ini bener-bener handphone yang dipin banget dari dulu. Teman-teman jangan lupa subscribe dan subscribe Okta cahaya kehidupan, oke? Dan Okta cahaya kehidupan. Makasih Bang Okta. Ini udah sampai. Ini udah sampai. Terima nih. By the way, buat yang belum dapat langsung aja ikutan. Buruan subscribe dulu. Buruan subscribe. Buat subscribe. Subscribe. Segera subscribe. Buruan subscribe. Ya, Pak. Go. Subscribe. 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 Cepat subscribe. iPhone 11, bro. Dapat hari Sultan, bro. Dapat iPhone 11, mimpi apa ya semalam? Dapat hadiah-hadiah seperti yang tadi barusan sudah testimoni. Ada handphone. Aku juga ada punya handphone. Game mobil. Dan ini keren banget tentunya. Kalau kalian mau, kalian langsung komen sebaik-baiknya di bawah. Komen Instagram kalian apa. Komen isi video ini dengan positif. Sekulah ke videonya. Lalu udah jam 9 udah ditutup semua. Oh ditutup. Iya. Karena sejak corona. Begitulah tante. Bener-bener. Biasanya jam 10:30 baru tutup. Kalau ini sih udah ditutup udah 2 minggu tante. Oh, di sini nggak dibuka-buka, baik pagi kayak siang kayak sore kayak malam nggak dibuka di depan rumah saya di jalan. Oh, depan itu ya. Jadi tiap hari saya pulang balik begitu tuh tante. Gila, kalau udah sendirian ya. Iya. Kalau yang masih siang-siang orang mau sedang sebelah kanan nih. Gak sama gitu ya. Mana penonton biasa? Saya cuma ingat itu waktu saya tidak minta bantuan depan, nggak minta bantuan kanan, nggak minta bantuan sampai siap-siap ngomong. Cuma berduaan aja kamu ya. Saya bilang saya siap untuk penjara, saya siap lagi. Cuma kepala Tuhan kita lambat ya. Yang di depan. Iya, kompor dagangan. Ya, gila. Serupa. Jadi, iya, makanya saya udah bilang sama tante sejak saya sakit saya drop tante ya, itu ya. Apa ingatan saya, memori saya udah nggak bisa. Itu loh. Iya, itu anak-anak pada nggak ada, saya berdua-dua tante iya, mati sendiri. Itu api. Untung aja masih ada Surya ya di rumah ya. Iya luka tapi dia tak terkena kuat. Iya, aduh, iya. Kebakar ada. Itu kena jadi. Kena percikan api. Iya, iya. Jadi dia mukanya ya, muka sama tangan, iya, kepala, iya, kena semua. Iya. Tapi sekarang udah sembuh. Muka, udah tangan, baik. Udah ke dokter sih, cuma belum iya, kenapa? Tanda? Ya, kemarin, cuman ya. Pas kejadian ini kan namanya luka kena percikan minyak iya. Kan? Aduh, yang ginjal, ya lama lah tante. Ya emang. Lama. Ini perih, ribut perih kan. Iya dong. Orang terus panjang tangan sama muka ya. Tante teman. Muka kiri, ya. Tangan itu, kiri, itu. Kepala, leher. Mel. Semua. Kamu habis yang goreng maksudnya? Habis yang goreng nggak dimatiin? Iya tante, betul. Lupa. Makanya kan saya bilang udah saya salah saya lah semua. Untungnya aja masih puji Tuhan ya, kan saya masih dilindungin ya. Masih dilindungin lah ya, pokoknya amin, turun amin. Tangan campur ya, doa ya. Pas saya habis ikut ibadah doa ya. Tuh terus ada yang beli lewat Grab aku goreng terus-terusan. Nah setelah itu karena saya kan sendirian tante anak ya. Saya kan pada nggak ada ya, suami saya kalau udah jam 10 kan tidur. Iya, jadi saya tetap buka tante selama corona. Biasanya iya, saya iya. Jam 8, jam 7 udah tutup. Iya. Jadi ini selama corona ini jadi jam 12 udah sebulan.
sebulan lebih jalan, 2 bulan malah, bukan sampai di 12 malam. Iya, iya. Daripada kepeper, saya goreng, terus saya angkat, saya lupa matiin, saya ngehnya pas api udah gede, tante. Ya ampun, udah ngantuk apa gimana? Enggak, kan saya udah lu bilang lupa. Lupa, karena kan kompor kan, kalau yang itu kan gak kelihatan tata-tata kompor kotak. Oh, iya. Kompornya kan kotak, iya gak kelihatan api, gak kelihatan nyalain apa-apa. Gitu. Untung bagusnya juga kompor kotak, kata suami saya, kalau kompor yang biasa terus di atas itu alih, udah meledak habis katanya rumah ini deh. Untungnya, masih puji Tuhan di bawah ada, amin. Iya. Di bawahnya. Kalau sampai meledak mah udah deh, saya mau siap ya tante, kali ini penjara atau mati taruhannya. Jangan. Itu aja. Tuhan kita saya tidak pernah bilang, tinggalkan. Saya nggak teriak-teriak kok tante, herannya saya nggak teriak, saya cuma bilang, Tuhan tolong saya dalam hati. Tuhan tolong suami saya, tolong ambil ini Tuhan, dijauhkan. Wah, ini begitu terus, minta tolong kiri, nggak minta tolong kanan, nggak minta tolong depan, cuma minta tolong. Itu keadaannya malam? Malam kejadiannya. Jadi nyala tuh kompor jam 9 sampai setengah 10 karena saya habis ngelayanin jam 9 kurang saya masih ngelayanin. Terus jam 9 nyala sampai setengah 10 mati padamnya jam 10-an setengah jam baru mati. Jadi depan rumah habis sih tante semua. Ada mobil lagi ya? Enggak, kan mobil kecelakaan belum dibenerin. Sampai sekarang belum ya? Belum bener, mati. Iya. Iya, belum buka. Bengkelnya nanti tunggu buka, baru dibuka. Pasti ya. Ya, masih semua karena Tuhan ya. Mobil nggak ada, kalau mobil ada itu bisa meledak karena ada bensin. Kedua, kompor juga di situ nggak meledak, tante. Ada gasnya, tante. Padahal api udah di atasnya semua, tante. Buat hujan itu yang kanopi, namanya kanopi itu kena semua. Oh, kena itu. Bagian-bagian kompor kena habis meleleh. Udah hampir kena kabel listrik kan? Aduh. Justru puji Tuhannya, pokoknya pertolongan Tuhan ini ada apa, ya. Luar biasa sih. Emang karunia Tuhan luar biasa. Ya. Tuhan selalu enggak pernah. Iya. Betul, tante. Saya jatuh, tante, itu pas bantuin suami saya juga. Jatuh saya aja ke bleset. Ya, masih kuat jalan lagi hari Rabunya, Rabu malam masih kuat jalan. Terus kemisnya nggak bisa ngangkat, tante, kaki kiri kanan. Jadi lagi hari Kamis tuh jalan susah, tante. Kayak ngesot. Kayak orang stroke jadinya, tante. Kaki? Terus? Sakit, iya, sakit banget. Itu ini ya, masih, ada kaget ini, juga lah. Masih sampai apa? Sampai ke mata, ke pantat-pantat semua, ke paha semua. Kayak shock juga kali, ya. Belum ngacak, tante. Nggak bisa jalan jauh-jauh. Gak bisa ya, gerak-gerak ini juga, apa kompor gak ada juga gak datang-datang juga sih. Lagian rumah lagi mau dibetulin, suami saya juga di rumah juga karena melenting-melenting kan bekas bakar banyak, bekas kena cipratan minyak maksudnya. Ada tangannya itu, habis semua. Tapi ada krim obatnya ya? Tangan kiri habis, tangan, terus leher, terus muka, terus kepala. Terus makan obatnya biar rutin deh, Mel. Gitu. Makan obat, iya. Itu dibeli untuk ke klinik, cuma nggak mempan, tante. Tetap nggak mempan. Terus akhirnya si Christine sama si Sandra kan datang. Christine sama Sandra datang, bawain obat dari dokter itunya, dari si Christine punya ipar atau ada dokter kulit atau apa, nih, pokoknya saya kurang tahu. Dibawain obat dari Cina, tante. Oh, iya. Sembuh deh ya? Enggak, belum justru tante, obatnya keburu habis dari hari, dua hari doangan, karena obat oles tante, mahal. Ini tanya-tanya, kalau aslinya mah, di sini banyaknya Taiwan, aslinya cuma di China, itu di China. Nah, aslinya katanya sekitar 1 juta ke atas. Ya ampun. Obat kayak salep gitu, cuma nanti akhirnya nggak berbekas tante, katanya bagus, itu terkenal kalau kita turis-turis ditawarin beli, kalau ke China pasti ditawarin beli. Atas Sandra bilang itu lagi pernah ke China dia, cuma dia nggak beli, temennya beli. Akhirnya nyari di toko obat tante, udah habis kemarin tuh, terus telepon sana telepon sini, si Sandra tolongin telepon ke kota, ke toko obat anu di Mutiara, di mana, pokoknya dia yang obat-obat China yang di
Meksiko di kota nggak ada. Terus tempor ke Bapak Gadi untuk ke China juga nggak ada. Terus saya juga nyari di sini, daerah sini juga nggak ada. Katanya itu mah memang benar-benar ada di China. Akhirnya kemarin, si Chanta tanya sama temannya, teman-teman kantor, lu punya obat kayak gini nggak untuk melawan itu? Terus akhirnya temannya habis dari China tuh belum lama, dari China kemarin ini, sebelum di lockdown, iya cici saya beli, katanya gitu. Ya udah dia pakai aja, dikasih pakai di China tante. Gitu kan. Semua pertolongan Tuhan juga ya. Kita percaya. Iya. Dia cepat sembuh aja. Ada, terus udah cici pakai cici, enggak apa-apa. Katanya siapa yang ini? Ya cici saya punya suami. Ini enggak apa-apa pakai aja dan setengah. Saya setengah cicinya buat suaminya setengah. Akhirnya saya kirimin Gojek tuh pakai kirim ke temennya minta ambilin terus dikirim ke sini. Itu keren. Dia cepat sembuh aja, Mel. Iya. Iya. Iya mahal tante, jadi mahal. Lagi di China temennya lagi. Nggak dijual di China, di Indo nggak dijual. Iya, temannya ini cici nggak dijual di Indo kan saya lagi di China saya beli. Cuma cici nggak beli nggak. Habis pikiran nggak penting dan ya nggak tahu ya pas dilihat begini. Ada kejadian begini ya, aduh ya puji Tuhan ya. Luar biasa dia tetap pertolongan Tuhan. Nggak bisa diungkapkan kalau benar-benar secara manusia mau meletak tuh. Aduh ya. Mel, itu waktu tapi udah nggak ingat ya bahwa kebetulan dimatiin tuh nggak ingat benar-benar ya. Nggak ingat tante. Kamu di dalam terus. Saya juga ini, padahal kan saya udah bilang sama tante saya kan udah lupa, udah dibilangin. Apa gitu padahal udah lupa. Sejak saya sakit saya ngerasa tante saya drop. Iya. Saya ngerasa lagi dari 2016 saya sakit tuh, saya pingsan di gereja itu. Iya. Itu saya udah drop. Kan saya pernah bilang sama tante. Iya. Pikiran jadi kayak blank, enggak ada gimana-gimana kayak orang bloon tetep ya, kayak orang gila gitu deh, gitu ngeblank gitu, enggak ini enggak ada ingetan sama sekali deh pokoknya begitu. Saya juga enggak tahu bisa begitu habis gimana. Kata adik saya enggak bisa disalahin, memang udah faktor usia terus begitu saya pernah kena sakit. Gimana tadi? Saya bilang saya minta maaf sama si Sandra, sama si Christine. Kalau enggak mau rumah ini hancur deh. Depannya doangan nih tante, berapa juta aja enggak tahu mau betulin lagi. Ini aduh enggak ada aja deh. Habis tante kalau yang itunya sebelah kanannya bolong mah tante. Yang itu. Itu ya plafon ya. Kena leleha. Plafon itu ya. Terus juga ada yang rusak, terus kompor mah rusak deh 1 juta lebih. Iya. Kompor yang itu. Terus datang kalau begitu mah nggak masalah kan, ke anak saya marah-marah abis-abisan marahin saya. Siapa nih Yon? Siapa? Iya. Iya dia diam-diam juga ini ya. Ya kan nggak bisa salin mami ya ampun. Dia bilang teledor si mama teledor katanya. Jadi rugi jadi nggak dagang katanya. Jadi rugi sabar, jadi nggak ya. Dagang teledor mama gimana nih katanya jadi nggak dagang jadi rugi berapa nih katanya. Itu sabar. Si Sandra orang mau mikirin mamanya selamat, bapaknya selamat, udah bagus. Iya, nggak usah mikirin dagangan, duit bisa dicari, nyawa nggak bisa dicari. Iya. Ampun deh, katanya ini anak kayak nggak ada anak didikan, katanya kayak nggak ada buahannya aja, katanya. Dia mikirinnya jualan ya. Dia mikirinnya jualan. Udah gimana sih, udah lupa juga. Makanya saya udah bilang tante sama anak saya nggak mau buka. Itu disuruh buka sama anak saya. Oh, iya. Nah, maksud saya, anak saya nungguin kek. Dia kagak tungguin. Tiap kali dagang saya sampai tengah malam. Saya kan di sini kan dikunci semua tante jalanan. Jadi saya bolak-balik ke depan. Tante nganterin itu krep nggak mau kesini. Iya. Ke depan jalan. Jadi nggak usah masuk ya? Membalap mebel kayaknya sih tidak bisa sih. Tapi yang pokoknya silakan di like sebanyak-banyaknya teman-teman biar saya like. Balik ini. Sampai jumpa di next video. Dia datang loh. Lama ini. Bye bye. Jangan lupa untuk pencet tombol like-nya dan subscribe channel saya dan. Mati. Sekolah selama ini.